Allah telah beritahu, ya ibadi, sayangnya aku kepada kamu wahai hamba-Ku. Lau balagat dhunubu ka'anana sama, seandainya dosa yang kamu lakukan begitu banyak, penuh bumi ini, penuh bumi dengan dosa, kemudian kamu datang berjumpa dengan aku pada satu masa, bertaubat kepada aku, ghafartulaka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak peduli sikit pun, kata Allah. Syaratnya nak bertaubat pada Allah, betul-betul ikhlas hati kita. Tapi nak cari waktu bila, masa bila hari itu nak datang dalam hidup kita. Kalau tak ingat mati, hari itu tak akan datang sampai bila-bila. Bila kita ingat mati, barulah benda itu akan datang. Barulah benda itu akan datang dalam hidup kita. Sebab itu pada malam Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW tanya Jibril AS, wahai Jibril, tolong beritahu kepada aku, ini neraka Jahannam untuk siapa? Jibril AS tunduk malu, tak nak beritahu Nabi. Seakan-akan Jibril beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini bukan hari sedih, hari ini aku nak gembirakan kamu, hati kamu sedang terluka, ya Rasulullah. Aku takut percakapan ini, jawapan ini akan mengguris perasaan kamu, ya Rasulullah. Nabi desak Jibril, tiga kali, wahai Jibril, tolong beritahu, neraka Jahannam ni untuk siapa? Nabi tengok neraka Jahannam ni temboknya setebal 40 tahun perjalanan. Tembok-tembok neraka Jahannam. Dan dalamnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, saat naik seketul batu dicampak daripada tebing, 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Ini neraka Jahannam untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril alaihi salam, pada kali yang ketiga aku berat nak beritahu pada tuan, tetapi inilah hakikat, Allah telah beritahu, inilah neraka Jahannam yang Allah sediakan untuk umat tuan yang pernah melakukan dosa besar dalam hidup mereka, mati tak sempat bertaubat kepada Allah, Allah hombankan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebelum mati segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitu bila kita ingat mati, kata Imam Suyuti rahmatullahi alaih, akan datang sifat qanaah dalam hati kita. Sifat qanaah maksudnya apa? Kita rasa cukup dah dengan apa yang ada ni, masya-Allah. Tak perlu cari lebih dah. Tak perlu tambah lagi dah hutang-hutang. Hari ni kita ni, kalau kita fikir nak hidup lama lagi, lepas hutang-hutang, hutang satu tak habis lagi, tambah hutang tu, beli pula kereta sebiji lagi, beli pula rumah sebiji lagi, hutang-hutang sampai mati. Sebab apa? Kita tak pernah cukup. Sedangkan kalau kita fikir rumah kita dalam syurga, sebiji rumah tu boleh jadi daripada Malaysia ni sampai ke London sana, itu sebiji istana, tuan-tuan, besarnya kan, masya Allah, itu sebiji istana Allah telah buat untuk kita dalam syurga. Buat apa kita nak fikir sangat dekat dunia ni? Kita usaha macam mana pun, kiamat datang hancur semua, tuan-tuan. Orang cerdik dia akan fikir alam akhirat, hantar banyak-banyak bekalan ke alam akhirat. Satu hari, masya Allah, Siti Aisyah masak seekor kambing, gulai kambing, sedekah, 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 tinggal dua lengan kambing, tak sedekah lagi, masya Allah. Bila Nabi balik, isteri dia biasalah, orang perempuan kan, bang, tinggal dua je lengan kambing kita, yang lain semua dah sedekah, masya Allah kan, tinggal dua je dah kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar bini dia jadi orang cerdik, tuan-tuan. Dia kata, wahai isteri ku, kambing kita semua dah masuk syurga, tinggal dua je lengan lagi dekat dunia ni, masya Allah. Kalau dua lengan ni pun sedekah, berarti seekor kambing sedang menanti kita dalam syurga. Tuan-tuan, isteri Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, diajar oleh Nabi, berkahwin dengan Nabi, jadi orang pemurah. Satu hari dapat 80 ribu dinar. 80 ribu dinar ni, ulama kata berapa bilion, wallahu alam, akhir zaman ni, kalau nilai dia. Pagi tu dapat, petang tu, dekat nak buka puasa, dan sebelum tu diberitahu ke hamba dia, sedekah, 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 sedekah semua ni, sampai jangan sebelum malam. Dua sunnah Nabi yang kita tak boleh nak buat. Ada dua sunnah Nabi yang kita umat tak mampu nak tiru. Yang pertama, Nabi SAW bermalam dalam hidup dia tak pernah simpan makanan untuk besok hari. Tu tuan-tuan, masya Allah, kita ini freezer kita penuh lah, insya Allah. Tertib freezer ni, tuan-tuan, sebenarnya kalau tengok kisah zaman dulu, Nabi SAW cerita dekat kita, sebenarnya zaman dulu ni makanan tak pernah basi. Berbulan-bulan, bertahun-tahun makanan tak pernah basi. Sehinggalah manusia ni menyimpan makanan. Kerana hilang tawakal mereka pada Allah, takut esok tak ada nak makan, jadi simpanlah dalam almari. Itu yang orang putih buat freezer tu, tuan-tuan. Kerana takut esok tak ada makanan. Semenjak daripada hari itu, Nabi kata makanan kita telah basi. Sebelum tu tak basi. Sebab itu Nabi tak pernah latih isteri dia, makanan hari ni kalau ada lauk dia simpan sampai besok, tak ada. Sebelum tidur, semua kena sedekahkan. Yang kedua, Nabi SAW tak pernah tidur menyimpan harta, tuan-tuan, masya Allah. Satu malam Nabi bergolek tidur, satu pagi bergolek sana, bergolek sini. Isteri Nabi tanya, kekanda ni nampak gelisah sangat, kenapa?
Dia kata malam tadi kekada tidur, ada 7 biji korma lagi tak sempat sedekah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang memang susah kita nak buat, tapi kita boleh tiru-tiru sikit-sikit. Boleh belajar-belajar jadi orang pemurah, tuan-tuan. Kita nak simpan di sini, kita rasa lagi banyak duit dalam bank, lagi tenang hati kita sebenarnya kalau kita hantar banyak-banyak dalam syurga. Esok balik, masya-Allah.